Jalanan menuju lop besar. Dibilang lop besar karena bentuknya kayak lobin. Seperti apa? Woi. Izin abang ya? Iya, silakan. Oke. Perjuangan mencapai cinta yang besar. Sampai di wih, terjal ya. Abang berapa tadi? Apa? Anak tangga. Lebih sekiannya itu katanya 600 juga, jadi 1000 anak tangga. Ini terjal sekali sahabat. Untuk ibu-ibu hamil tidak disarankan lewat di sini. Ya, ini dia sahabat, mahakarya abadi Tuhan ciptakan, katanya lok besar. Warah pop besar. Oke, kita sudahi sampai di puncak. Setelah klimaks sampai di puncak, kita akan menuju ke mana kok? Spot berikut. Wow, ini bahaya ini. Ya, ini bahaya. Pasti. Ini video. Mantap. Ya, turun terusin. Lagi rekam ini. Kalau turun aja cepetnya minta ampun. Paling bergaya. Tadi naik diam-diam, ini turun aja sudah pakai ninggal-ninggalin ketong. Hey, mana hilang tuh kan? Tuh orangnya hilang tuh. Pelan-pelan bapak. Oh bapak lagi mantap gila. Balas dendam waktu tadi waktu naik agak susah pengaruh encok jadi. Cie. Dia
sahabat sejati gitu. Mencari cinta yang besar. Oke, kita sudah kembali ke titik awal. Ya, lumayan memberi kesan yang berbeda lah. Home. Nah, ini posisi dari bawah. Tadi rupanya kita berada di atas puncak gitu, San. Nah, ini kondisi karang di bawah. Sahabat angler Nusantara, ini dia Mahakarya di Indonesia Timur. Sahabat boleh datang ke sini untuk berkunjung. Terima kasih Anda sudah nonton channel Mancing Sambil Piknik. Sampai ketemu di trip berikutnya. Salam Joran Melengkung.